الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu amma ba'du yang dikasihi saudara-saudara pengurusi tetap saudara Abdul Rashid bin Hashim yang dikasihi lagi dihormati yang dipertua PAS kawasan Jimun Tebal saudara Haji Abdul Rahman Geramjan Imbalan yang pertua PAS kawasan Ibu Tebal Tuan Haji Razali bin Ahmad Tuan Haji Abdul Wahid bin Mat Desa selaku naib yang pertua PAS kawasan Ibu Tebal Al-Fadil Fadilatul Syekh Ustaz Rijaluddin bin Yahya Ketua Urusan Ulama PAS kawasan Ibu Tebal sahabat saya Fadil Ustaz Syukri bin Cik Yunus Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Ibu Tebal Fadilah Ustazah Ustazah Dina bin Umar Ketua Dewan Muslimat PAS kawasan Ibu Tebal Ustazah Zamri bin Latif Usha PAS kawasan Ustazah Hamid bin Ismail Ustazah Pendahari Ustazah Pendahari dan seluruh staf kepimpinan PAS kawasan Ibu Tebal dan seluruh kepimpinan PAS di cawangan-cawangan dan tuan-tuan dan puan-puan para pemaharfi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melalui sejarah yang panjang dalam perjuangan kita sebagaimana sejarah para nabi dan juga para rasul yang terdahulu melalui sejarah yang panjang dan penuh dengan duri ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu ta'ifah min ummati zahirin al-haq akan sentiasa ada sekelompok sekumpulan dari kalangan umat aku yang menyatakan kebenaran. Telah dahulu kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sirahnya kita lihat begitu hebat dalam perjuangannya. Tetapi kita lihat juga apa yang berlaku kepada Baitul Maqdis tidak dapat dibebaskan lagi. Kemudian selepas daripada itu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dapat membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian ratusan tahun pihak musuh Islam dapat merampas semula Baitul Maqdis. Selang 91 tahun perjuangan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya merampas semula Baitul Maqdis. Kemudian selang ratusan tahun setelah dirancang oleh pihak Yahudi dengan menubuhkan satu pertubuhan dinamakan Zionis
pada tahun 1897 di Switzerland, mereka berkumpul dalam 300 sarjana Yahudi, merancang dan akhirnya selang 50 tahun lebih mereka dapat merampas semula Baitul Maqdis. Begitulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tilkal ayyamun dawiluha bainan nas, saling menggilirkan di antara yang hak dan juga yang batil, seperti putaran roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Apabila kita di bawah, kita dilanyuk, kita tetap bersama dengan geng Islam di bawah. Apabila di atas, kita bersama di atas. Jangan pula bila kita di bawah, apabila Islam ataupun perjuangan kita agak nampak di bawah, kita pula memilih di atas bersama dengan perjuangan yang lain. Jadi di sini, setiap penggiliran ini ada kelompok yang bangun memperjuangkan agama Allah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk di dalam kelompok itu yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perjuangan daripada zaman para nabi dahulu lagi, orang sebut tentang perjuangan ini ramai. Zaman Nabi ada orang sebut tentang perjuangan, zaman Saidina Umar sebut tentang perjuangan, zaman sehinggalah sampai sekarang orang sebut tentang perjuangan dikaitkan dengan semangat. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ciri-ciri gerakan Islam, salah satunya yang paling tinggi seperti mana digariskan oleh banyak buku-buku haraki, tulisan para ulama mufakir Islam, iaitulah ciri-ciri yang utama ialah ciri Rabbani yang perlu ada kepada petugas-petugas dan pejuang-pejuang Islam itu sendiri. Maka dia dikira sebagai pejuang Islam. Orang semua nak digelar sebagai pejuang Islam ini bukan apa. Antaranya yang disebut oleh Nabi SAW, man mata murabitan fi sabilillah amina min fitnatil qabri aw kama qala. Siapa yang mati tengah buat kerja Islam, bukan mati dalam medan peperangan, mati tengah buat kerja Islam, amina min fitnatil qabri, selamat daripada azab kubur kelak. Kita akan selamat daripada azab kubur jika kita mati tengah buat kerja Islam, seperti nak pergi bersuara, seperti nak pergi tampak poster dan sebagainya. Jadi betapa istimewanya orang yang disebut sebagai pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang dikaitkan dengan ciri-ciri Rabbani. Ciri-ciri Rabbani iaitu ciri-ciri yang meletakkan apa yang datang daripada Allah itu depan sekali dalam perjuangan, walaupun ia bertentangan dengan logik akal pemikiran kita, walaupun ia bertentangan dengan emosi kita, kita tetap memilih Al-Quran dan As-Sunnah atau sumber yang datang daripada Allah adalah yang di depan sekali di dalam prinsip perjuangan kita. Dan untuk menjaga ketulinan prinsip perjuangan kita, ketulinan keaslian Rabbani itu, yang mengetahuinya ialah orang yang lebih faqih dan orang yang lebih memahami tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Maka tertubuhnya Majlis Syura Ulama, maka tertubuhnya Dewan Ulama, maka adanya urusan ulama, maka mereka inilah yang bertanggungjawab bekerja keras untuk menjaga keaslian dan ketulinan perjuangan yang dikaitkan dengan ciri-ciri Rabbani itu sendiri, supaya gerak kerja kita sentiasa mendapat ganjaran dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kita nak mengecapi nikmat kesenangan di hari akhirat kelak. Bukan inilah yang membezakan gerakan perjuangan Islam berbanding dengan perjuangan yang lain. Kalau kita lihat perjuangan yang lain bersemangat, kita juga bersemangat. Tetapi bila sebut tentang ciri-ciri Rabbani ini, kitalah yang lebih daripada mereka. Dan sebagai contoh yang saya sebut, yang paling senang, yang meletakkan agama kita mengatasi yang lain,
seperti daripada kecil yang kita belajar berkaitan dengan orang yang keluar air maninya, maka dia kena mandi dan basuh seluruh badan ataupun ratakan air seluruh tubuh badan. Sedangkan kita tahu air mani itu tidak najis. Dan begitu juga apabila kita keluar najis daripada belakang, najis kita sebut air besar, keluar najis, apa yang perlu kita buat? Kita tak perlu pun untuk basuh seluruh tubuh badan. Kita hanya disuruh oleh agama kita basuh ataupun disebut dalam bab istinja, basuh sekitar itu sahaja ataupun yang terkena najis sahaja. Bolehlah kita nak semayang lepas tu, kita ambil semayang kemudian boleh semayang. Tetapi orang yang keluar air mani yang tidak najis nak semayang, tak boleh basuh tisu saja, kena ratakan air seluruh badan. Kalau ikut logik akal, kenapa tak bantah pada masa itu, masa kita belajar masa kecil-kecil dulu? Tapi sekarang kebanyakan mereka sudah mula reti membantah apabila melihat ayat-ayat Al-Quran itu, meletakkan ayat-ayat Al-Quran itu ataupun meletakkan akal fikiran mereka mengatasi ayat-ayat Al-Quran. Sekarang ini mereka sudah reti bantah. Kita cuba muhasabah balik. Biarlah pemikiran yang seperti itu ada kepada perjuangan orang lain, jangan ada kepada perjuangan kita. Baru ini kita lihat bagaimana betapa kecohnya apa yang berlaku di murtaka ulama. Barisan para ulama kita ini, mereka berkumpul secara beramai-ramai. Itu disebut sebagai secara jama'i. Maka apa yang keluar daripada mereka adalah merupakan secara jama'i dan bukannya secara individu. Maka mereka ditohmah dan sebagainya. Itulah sesuatu yang mengecewakan kita. Sedangkan mereka berusaha untuk menjaga keaslian perjuangan itu sendiri. Adalah di dalamnya cadangan. Cadangan supaya ditambah. Satu kriteria kelayakan. Sebagaimana kelayakan-kelayakan pemimpin-pemimpin terdahulu. Apabila selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar minta Sayyidina Umar jadi pemimpin selepas daripada itu. Sayyidina Abu Bakar kata, anta afdal minni, berani. Maka Sayyidina Umar kata kepada Sayyidina Abu Bakar, anta afqah minni, kamu lebih alim, lebih faqih daripada aku dalam bab ilmu agama. Maka diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu. Cadangan untuk meletakkan timbalan presiden dari kalangan ulama itu bukanlah sebagai sesuatu yang disebut sebagai mewajibkan, tetapi ia adalah merupakan cadangan untuk terus menjaga keaslian di dalam perjuangan kita ini. Kenapa hari itu ada orang cadang? Supaya timbalan presiden boleh dari kalangan orang Cina dan bukan Islam. Tak ada siapa nak marah pun. Tapi sekarang ini cadang dari kalangan ulama, dari kalangan timbalan presiden, ada orang nak marah. Jadi apa masalahnya? Jadi ini menunjukkan bahawasanya sesuatu yang tidak sihat berlaku itu telah pun berlaku dalam jamaah kita. Dan cadangan itu tidak menafikan, tak semestinya semua posisi dalam parti ini kena ulama. Dia tak sebut semua posisi dalam parti, dalam Dewan Pemuda, dalam cawangan, dalam kawasan, dia tidak menyebut begitu. Tapi kenapa ada fitnah seperti itu yang menyebut kena ada jawatan ulama di semua posisi itu sendiri? Kerana syarat-syarat untuk menjadi pemimpin ni, kriterianya bertakwa, beriman, amanah, bijak. Dan ditambah lagi yang dicadangkan oleh ulama ialah orang yang menguasai ilmu agama. Sebab perjuangan kita ialah perjuangan antaranya diselitkan berkaitan dengan politik. Bila kita nak menguasai negara, yang disebut oleh para ulama kita ialah iqamatul din wa siyasatud dunya. Nak mendirikan agama. Nak mendirikan agama. Ketika mana kita memerintah nanti. Jadi nak orang yang lebih mengetahui tentang agama itu ialah tak lain tak bukan ialah para ulama
itu sendiri. Tuan-tuan sidang perwakilan yang dikasih sekalian, di dalam kita bekerja ini mestilah ada strategi. Dan bukan kita bekerja orang sini sebut apa? Orang Pulau Utara sebut bodoh. Seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa salah satu contoh peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh ialah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah, penuh dengan strategi yang dirancang oleh Nabi. Siapa yang melalui jalan yang roblok banyak? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu, berani Sayyidina Umar. Siapa yang pergi ke Madinah ikut jalan belakang? Iaitulah jalan pantai menghala ke Yaman. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan seorang pembantunya yang bukan Islam. Ikut jalan belakang. Kemudian bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Kemudian hantar pula perisik selama 3 hari 3 malam tu, ada perisik yang pergi. Ataupun kita kata perisik SB daripada Nabi SAW untuk pergi ke ulang-alik ke Quraisy untuk mengetahui maklumat dan memberitahu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam masa yang sama, ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi, unit penggembala kambing, yang ditugaskan untuk memadam tapak kaki perisik Nabi itu supaya tak dapat dikesan bahawasanya adanya ulang-alik perisik Nabi ke Gua Sur tersebut. Perancangan yang strategi daripada Nabi SAW, yang penuh strategi daripada Nabi SAW ini, sebenarnya Nabi berdoa pun dah cukup dah. Nah, ikut jalan yang beroblok, yang penuh dengan rintangan, sudah cukup dan sudah memadai kerana dia kekasih Allah. Tapi sebab apa Nabi buat macam tu? Kerana Nabi nak ajar bahawasanya kita buat kerja Islam ini penuh dengan strategi. Kalau tidak, kita gagal. Gagal nampaknya pada dunia lah, iaitulah di sisi dunia itu sendiri. Dan sebab itulah Nabi buat begitu. Ada orang tadi sebut Nabi ni seorang yang takut. Nabi tak takut. Nabi berada di Gua Sur 3 hari 3 malam, tak ikut jalan bersama Sayyidina Umar, Nabi tak takut. Tapi nak ajar kita buat kerja ini belum dengan strategi itu sendiri. Itu baru kita lihat berkaitan dengan peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita tak lihat lagi strategi peperangan yang disusun oleh Nabi dan juga para sahabat pada ketika itu. Maka kita hari ini juga sebagai gerakan Islam, tidak cukup dengan kita berdoa dan bertawakal. Adalah hari itu kawan kita sebut apa? Ha, semua ini adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala kan? Ha, sedangkan ada seorang sahabat pada ketika itu, sahabat tu Yahudi, saya tak ingat cerita tu, saya pernah baca lama. Dia pergi ke satu tempat, seorang sahabat Badawi, orang Badawi, dia pergi ke masjid, dia tambat unta dia di luar daripada masjid. Dia tak tambat unta dia di luar daripada masjid. Dia sampai kat situ, dia letak je unta kat situ, kemudian masuk masjid. Kemudian dia keluar, dia tengok unta dia tak ada. Maka ditanya oleh sahabat, kenapa kamu tak tambah unta? Dia kata, aku serah Allah Ta'ala. Jadi ini ketentuan daripada Allah Ta'ala. Tambahlah dulu, lepas tu baru tawakal, lepas tu baru serah kepada Allah, betul tak? Tambah dulu. Jadi itu yang kita kena faham sama. Jadi kita kena rangka strategi kerja dahulu, plan tindakan kita dahulu, baru serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan kita biar kepada rakan-rakan kita sahaja yang buat kerja berstrategi. Kita takkan kita nak berdoa sahaja, tidak cukup dengan itu. Contoh strategi rakan kita. Strategi rakan kita ketika mana minta kursi di Negeri Perak. Kita di Negeri Perak pun buat juga PAS. Apa yang sebut ini adalah dalam muktamar, iaitu dalaman kita.
saya tak buat kenyataan di media dan sebagainya. Ha, kalau keluar utusan lepas ni, saya tak tahulah. Wallahualam. Macam di Perak, mereka minta kursi. Contoh di kawasan saya, Larut. Hanya ada satu kursi saja untuk PKR, Jun Batu Perak. Dan sebahagiannya juga, satu kursi saja untuk PKR. Macam mana ketika mana PKR minta kursi, dia kata kita tamak, takkan ambil semua kursi pun. Dia kata kita macam tu. Termasuklah di negeri lain. Di Kelantan, di Terengganu, dia kata pasti tamak. Sebab apa? Nak ambil semua kursi untuk satu parlimen. Dia kata kita tamak. Di sini macam mana pula? Di sini macam mana pula? Hujah itu sesuai tak di sini? Takkan hujah itu hanya sesuai di negeri Perak? Takkan hujah itu hanya sesuai untuk di negeri Terengganu? Di sini tidak boleh digunakan. Tak adil lah. Kalau mereka boleh merancang strategi, kita pun kena rancang juga strategi kita. Hormatilah strategi kita ini. Kemudian kita lihat di negeri Sarawak, lebih 20 kursi pertembungan di antara pembangkang yang kuat di negeri Sarawak, iaitu SNAP dan juga PKR. Di negeri Sarawak, lebih 20 kursi pertembungan 30 di antara SNAP, PKR dan PKR. Ketika itu rakyat Sarawak mengidamkan kemenangan, pembangkang menang di negeri Sarawak kerana meluas sangat terhadap Mat Tahir pada masa itu, pada tahun 2011. Kita lihat di sana. Maka PKR berhak merancang satu strategi demi survival politik PKR di negeri Sarawak. Maka biarlah, walaupun rakyat tak menang pada masa itu, tetapi kita targetlah menang pada pilihan raya yang akan datang. Biarlah tiga penjuru. Sebab apa? Sebab kita nak ajar SNAP ini yang telah bertapak di Sarawak, pembangkang Sarawak, yang mana ketua menteri Sarawak yang pertama adalah SNAP. Dia tubuh tahun 1961. Kalau tuan-tuan tengok sejarah, SNAP tubuh tahun 1961 dan berjuang di negeri Sarawak sehingga menjadi ketua menteri yang pertama, dan hari itu menjadi pembangkang yang kuat. Tapi bila PKR masuk Sarawak, deal kursi ataupun dipanggil apa, perbincangan berkaitan dengan kursi, bila berlaku pilihan raya tak selesai. Akhirnya pertembungan tiga penjuru di negeri Sarawak, SNAP PKR ABN, dan menyebabkan pembangkang di Sarawak tumbang pada masa itu. Dan politik strategi PKR untuk mereka bertanding pada pilihan raya yang akan datang lebih cerah. Dengan dua penjuru lebih cerah. Sebab apa SNAP akan mengalah? Sebab apa SNAP mengalah? Kerana pilihan raya 2011 SNAP hilang wang pertaruhan. Jadi mereka buat tiga penjuru, walaupun Sarawak pembangkang tak menang pada tahun itu, tetapi SNAP akan mengalah pada pilihan raya yang akan datang. Kerana dengan tiga penjuru ini sahajalah satu-satunya jalan untuk mengajar SNAP supaya jangan bertanding lagi pada pilihan raya yang akan datang. Itu strategi yang dibuat oleh pihak PKR untuk tiga penjuru, lebih 20 kursi di negeri Sarawak. Jadi kita di sini pun salah pula kalau kita merancang strategi yang sama seperti mana dibuat oleh dia. Salahlah. Dia pun dah buat, apa salahnya? Apa salahnya kita cuba? Tetapi tak berjaya lah baru ni. Sebab apa? Sebab ada masalah. Ada masalah pertelingkahan ataupun perbalahan dari kalangan pimpinan kita yang berlaku baru-baru ini, maka menyebabkan kegiatan berlaku. Ada yang susah nak sebutlah di sini berkaitan dengan terlalu dalam sangat. Kalau nak sebut sini susah sikit lah. Apa yang berlaku, macam mana wakil boleh sampai, macam mana boleh turun pimpinan batal balik, yang tu mungkin kita boleh sembang di kedai kopi lepas ni lah. Masa ni mungkin tak boleh nak sebut macam mana boleh di balik. Dan akhirnya itulah telah berlaku, sehinggalah pertembungan itu berlaku sehingga ke hari ini, seolah-olah ada macam dua aliran di dalam PAS itu sendiri. Sidang perwakilan yang dikasih sekalian, kita dalam menggerakkan perjuangan kita ini, kita jangan cepat kecewa. Kita tengok susah buat kerja macam ni, akhirnya kita kecewa. Dalam perjuangan Islam,
kita tak boleh kecewa dan tak boleh putus asa. Kita terus buat kerja. Law kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alayhi mushuqqa. Kalau perjalanan kita ini pendek, senang, nescaya ramai akan ikut kita. Tetapi perjalanan dan perjuangan kita ini panjang, lambat, menyebabkan penuh dengan ujian dan duri. Maka sebab itulah kita kena bersabar di atas perjuangan yang panjang ini. Dan sunnatullahnya ialah apa dia? Yang digariskan oleh Al-Quran ialah perjuangan ini labur, dan yang digariskan oleh Al-Quran juga ialah penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena faham. Kita baru berjuang sekejap 2, 3, 4 tahun kita dah lemah. Kena ingat dulu-dulu para nabi mengambil masa yang lama ketika mana mereka berjuang tu sendiri. Dan penuh dengan duri dalam perjuangan kita. Bila penuh dengan duri, itu mana perjuangan kita betul. Perjuangan kita betul. Dan seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran itu sendiri, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu menyangka bahawasanya nak masuk syurga begitu saja? Senang saja nak masuk syurga. Sedangkan kamu tidak seperti umat terdahulu. Mereka begitu dahsyat sekali ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala malapetaka. Sehinggalah Nabi Muhammad SAW bersama dengan orang beriman pada ketika itu mengadu kepada Allah, bila lagi kita nak menang ini? Sebenarnya kemenangan sudah hampir. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ujian yang Allah Ta'ala uji ni dahsyat sebenarnya. Kita dah lepas satu ujian, kita sabar, kita tabah, kita akan diuji satu peringkat lagi. Kita lepas ujian itu, kita diuji satu peringkat lagi. Lepas kita diuji lagi, sampailah kita mati. Begitu juga dengan perjuangan dan jamaah itu sendiri akan terus diuji. Saya nak sebut tentang ikhwan muslimin. Mereka diuji sampai sekarang ini. Mereka ditempuh pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1948 ikhwan muslimin diharamkan dan berakhir dengan pembunuhan al-Imam Hasan al-Banna Asy'ari. Sampai tahap itu, dan 3000 cawangan di seluruh negara telah pun diharamkan dan aset dibukukan pada tahun 1948. Hebat ujian mereka. Pengasah dia dibunuh syahid melalui ditembak melalui jarak dekat. Kemudian Allah berfikir, habislah ikhwan, habislah. Itu Allah uji pada peringkat, mungkin peringkat yang kedua atau peringkat ketiga. Allah uji, habislah ikhwan. Kita tengok ikhwan semakin berkembang, gerakan Islam yang ikhlas itu semakin berkembang. Kemudian pada tahun 50-an ikhwan muslimin dipuji lagi yang dahsyat, iaitulah dengan perpecahan dan juga perbalahan dari kalangan ahlinya, sehingga menyebabkan Mursyidul Am berbalah dengan beberapa orang yang lain, sehingga membawa kepada pemecatan Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan adik Al-Imam Hasan Al-Banna sendiri, dengan Syekh Said Sabiq Al-Mahum. Perbalahan dan perpecahan itu, orang kata apa, habislah ikhwan. Bila balah menjadi, sedangkan itu adalah satu ujian. Ujian ini untuk apa? Untuk membersihkan jamaah ikhwan muslimin itu. Projek pembersihan ataupun projek penapisan mereka-mereka yang tak boleh pergilah. Sampai takat ini kira ujian yang dahsyat, antara ujian yang tinggi daripada Allah ialah ujian perbalahan. Jadi masa itu boleh tengok siapa yang boleh istiqamah di atas perjuangan ikhwan muslimin dan siapa yang boleh sekat jalan. Siapa yang hanya sekat jalan. Dan orang kata apa? Habislah ikhwan.
Habislah. Kita lihat hari ini habislah. Tak habis. Mereka siap boleh memerintah negara lagi. Bila memerintah negara, ada lagi ujian. Ada ujian juga. Bila memerintah ada ujian juga. Antaranya, apa hak musuh cuba menyekat ataupun mereka cuba di Mesir pada masa pemerintahan Dr. Mursi antara minyak kurang ataupun minyak petrol tak ada. Sebab apa? Sebab minyak itu disembunyikan supaya untuk bawa fitnah kepada Dr. Mursi itu sendiri. Kemudian selepas mereka ini dijatuhkan, digulingkan, mereka syahid, mereka ditahan dan mereka diseksa dalam penjara. Mursyid Am, ikhwan, hari ini kena tahan, besok gigi dah hilang. Diseksa. Ujian mereka sampai tahap itu. Tapi masih ramai terus bersama dengan ikhwan. Jadi itu tujuan Allah Ta'ala adakan. Ujian ialah proses penapisan. Siapa yang tahan, tak tahan pergi jauh. Bersamalah dengan perjuangan orang lain. Perjuangan kami adalah perjuangan yang penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada zaman sahabat dulu, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, apabila berlaku pertembungan di antara dua kumpulan sahabat Rasulullah SAW, Yahudi kata apa waktu tu? Habislah Islam, mari tak ada Islam, pakai tak ada, sahabat semua pecah. Cuba tengok apa yang berlaku. Semakin rancak perjuangan Islam selepas pada itu. Sebab proses penapisan berlaku. Hak jenis ada kepentingan dalam perjuangan ini dah terketepi ataupun dah dibuang. Orang-orang inilah yang sebenarnya juga sebagai ujian kepada jamaah itu sendiri. Kita lihatlah jamaah kita akan lebih hebat pada masa akan datang. Kerana apa? Kerana perjuangan ini seperti putaran roda juga. Kalau dulu zaman sahabat pernah berlaku perbalahan dan selepas itu Islam semakin berkembang, ikhwan pun begitu pernah berlaku perbalahan dan selepas tahun 50-an ikhwan semakin berkembang, kalau berlaku proses penapisan, kita juga kita yakin seperti itu juga dalam jamaah. Ada dah orang kata habis lapan banyak habis. Ada. Sebab macam putaran roda. Sejarah ini seperti putaran roda. Kalau dulu berlaku, sekarang ini pun berlaku. Jadi begitulah yang kita kena faham. Inilah fikrah perjuangan yang keras yang kita kena faham bersama. Sebab apa? Sebab kita buat kerja Islam ini. Apabila kita buat kerja Islam, kita meniti di atas jalan perjuangan Islam, sebenarnya itulah kemenangan bagi kita. Kalaulah ukuran jadi wakil rakyat, ukuran perintah negeri itu sebagai ukuran KPI kemenangan bagi kita, maka Nabi Nuh adalah orang yang kalah. Hari ini orang kata kalah. Kalah tak ada apa, tak boleh masuk syurga contohnya. Kalau gitu Nabi Nuh orang yang kalah. Tak biasa jadi wakil rakyat pun. Tak biasa perintah negeri pun. Jadi itulah. Sehinggakan ada satu surah yang menceritakan khusus berkaitan dengan perjuangan Nabi Allah Nuh AS. Jadi tugas kita buat kerja Islam. Buat kerja. Allah nak beri kemenangan, beri. Itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala di atas dunia ini. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Orang Allah nak kejar kemenangan yang besar ni, yang mana? Dzalikal fawzul 'azim. Inilah kemenangan yang besar. Tapi tak ramai yang nak kejar yang ni. Ini kemenangan yang besar, iaitu kita selamat daripada azab Allah Ta'ala, kita diampunkan oleh Allah Ta'ala sehingga kita dimasukkan ke dalam syurga. Ialah kita buat kerja Islam, berjuang, berjihad, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kita buat kerja, itulah kemenangan yang paling besar dengan dianugerahkan syurga oleh Allah Ta'ala, yang disebut dalam surah As-Saff itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kita semua istiqamah di atas jalan perjuangan. Saya sebut tentang dalaman sahaja hari ini. Kalau di pentas ceramah politik itu, mungkin kita boleh sebut tentang apa yang berlaku, isu-isu dalam negara kita berkaitan dengan, kalau saya nak sebut satu je, sebab ada satu isu terbaru berkaitan dengan Perak. Sebelum saya mengakhiri ucapan, boleh kena
iaitu berkaitan dengan Gen 13. Gen 13 ni adalah wira kita di negeri Perak. Ketika mana berlaku rampasan kuasa, 13 orang ini ditahan dan dibicarakan rampasan kuasa di negeri Perak pada tahun 2009. Dibicarakan dan baru-baru ini diputuskan oleh mahkamah penjara 2 tahun maksimum. Hukuman maksimum ni orang 2 tahun. Dan 5,000 mereka perlu bayar. Jadi kelang kabutlah kita. Kelang kabut, kita failkan rayuan di Mahkamah Tinggi Taiping. Dan baru-baru ni alhamdulillah kita berjaya, di mana hakim membenarkan supaya hukuman 2 tahun itu di penjara serta-merta ditangguhkan. Bukan dibebaskan terus, peningkat. Mereka hanya ditangguhkan hukuman penjara 2 tahun serta-merta. Jadi mereka diberi peluang untuk merayu selama lebih kurang 6 bulan. Hakim kata lah, hakim kata, saya jangkakan dalam masa 6 bulan ini proses rayuan. Jadi dalam masa 6 bulan ini proses rayuan untuk digugurkan hukuman tu, hukuman 2 tahun. Ataupun mungkin dia tak gugur, dia akan hukum juga mungkin setahun. Mana kita minta kurang dan juga gugur. Kita minta gugur tu, mungkin dia bagi kurang, Allah Allah, kita doa lah banyak-banyak. Dan selama sepanjang tempoh 6 bulan ini, kita cari derma untuk membantu sepanjang proses rayuan ini. Mereka kena bayar RM5,000 sebulan. RM5,000 setiap seorang mesti bayar juga. RM5,000 setiap seorang ini mesti mereka bayar. Dan baru-baru ini mereka dah bayar RM3,000 seorang untuk jaminan. Jadi lepas pilihan raya ni, puak-puak mereka ni kaya. Mereka jadi kaya dengan petition yang apa sebagainya. Banyak duit mereka dapat. Dan apa yang perlu kita lakukan ialah kita memanjatkan doa supaya mereka ini digugurkan terus hukuman itu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ketabahan kepada mereka ini. Dan kita lihat ada dari kalangan isteri, mereka ini sedang mengandung, syarat mengandung dan nak bersalin dah beberapa hari lagi. Ada yang kena penyakit dan sebagainya. Jadi sedih kita lihat keadaan itu. Jadi itulah sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita juga istiqamah, kita terus bekerja untuk Islam dengan niat yang ikhlas untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ini saya rasmikan tamat ataupun kita kata mesyuarat agung PAS kawasan Nibun Tebal kali yang ke-29 dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.